Selamat pagi, Riman Vlog dan Kirina Nursery kembali hadir untuk Anda. Dan sekarang jam berapa? Sekarang jam 9 lebih 18 menit. Jam 9 pagi lebih 18 menit. Jadi ini saatnya, saat yang tepat untuk melakukan penyiraman ya, seperti materi video sebelumnya. Jadwal penyiraman kali ini saya menggunakan Rensida. Bagaimana pengaplikasiannya? Ikutin terus ya videonya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Saya menggunakan Rensida. Ini fungisida plus ZPT ya. Dan takarannya... takarannya 0,1 sampai 0,25 ml per liter air. Jadi saya menggunakan 10 liter, saya pakai takaran yang terendah berarti 1 ml. Nah, ini dia 1 ml-nya, takarannya seperti ini. Saya menggunakan takaran yang paling rendah. Aglonema saya ini sudah 3 hari tidak disiram karena memang kelembabannya tinggi, tapi kita lihat ternyata ini ada yang masih agak basah nih. Tapi ada juga yang atasnya kering, bawahnya masih basah ya kan? Kemudian ada yang kering semuanya nih. Nah, kenapa demikian? Karena media tanamnya berbeda. Ini saya jelaskan, jadi saya membeli tanaman ini kan tidak langsung sekaligus banyak, tapi kadang 1, 2, atau bareng 3, 5. Dan media tanam yang saya berikan itu pas sesuai ketersediaan media tanam yang ada di saya. Jadi saya bikin ya seadanya. Ini ada yang menggunakan skam fermentasi, ada yang 7 macam bahan seperti kemarin gitu. Dan justru saya bisa membuktikan kalau 7 macam bahan yang kemarin itu cocok untuk musim panas, musim kemarau. Karena beberapa bahan yang menyimpan air seperti kokovit, humus, itu kan menyimpan air, jadi cocok banget untuk kekeringan. Tapi kalau untuk saat musim penghujan seperti ini yang kelembabannya sangat tinggi, itu dibutuhkan yang memang media tanamnya tidak banyak menyimpan air alias boros. Nah, seperti saya kemarin mencoba dengan skam fermentasi saja, dan hasilnya memang cepat banget kering. Nah, ini otomatis memang perlu dicampur dengan media tanam yang lain. Tapi saya tidak membahas untuk media tanam ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Takaran yang cocok untuk musim kemarau kan sudah ya, untuk musim hujan nanti akan kita ramu lagi. Sekarang saatnya untuk menyiram, karena sudah 3 hari saya tidak menyiram. Karena memang ada yang masih basah dan ada yang memang yang kering, kita melakukan spray. Biar cepat saya menggunakan ini. Namanya Maxtral Electric Sprayer ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, penyiraman kali ini sekaligus menjawab ya ada pertanyaan teman-teman. Jadi gimana mas dengan penggunaan antrakol? Kalau saya jujur, antrakol itu saya gunakan cuman pas mau repotting atau pas aglonema datang dan untuk merendam pot ya. Tetapi kalau untuk penyemprotan secara rutin gitu kan, langsung ke semua bagian, itu jarang saya lakukan. Kenapa? Karena saya jujur saya nggak suka antrakol itu meninggalkan bekas noda-noda di daun gitu. Makanya saya menggunakan Rensida ini. Rensida ini saya semprotkan ke daun, ke semua bagian, nggak masalah. Dan saya lakukan dengan rutin. Oke, Rensidanya sudah saya masukkan. Sekarang kita masukkan ke tinggi. Ini pakai air sumur ya. Ini cara penyiramannya spray atau siram kabut ya. Kita mulai.
Oke, sudah selesai ya. Ya, cepet banget lah. Yang jelas, ini sudah siap untuk menerima panas siang. Nanti kita tutup jam 10-an lah. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.